Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penselai-selar dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oke sahabat Lesti Lovers, kali ini ada cidukan yang bikin kita gemes ya, melihat kemesraan yang dilakukan oleh Lesti Kejora bersama Rizky Billar, yang mana di sini terciduk Rizky Billar suapin Lesti Kejora saat makan bersama. Aduh, kan benar ya sahabat, lama semakin lama pasti akan keluar juga ya cidukan-cidukan yang bikin kita semua sebagai fans hijab sangat gemes melihat keromantisan Rizky Billar bersama Lesti Kejora. Nah, di sini Rizky Billar suapin Lesti Kejora. Namun di sini Lesti Kejora bilang, "Jangan terlalu banyak kakak, mulut adek kan kecil," katanya. Duh. Di sini sangat luar biasa sekali ya sahabat. Rizky Billar sangat sayang sekali terhadap Dede Lesti ya. Buktinya dia sampai suapin Dede Lesti, terus bekas suapannya itu dimakan sama Rizky Billar. Romantis sekali ya sahabat, bikin kita semua menjadi baper nih melihat suapan-suapan cinta dari Rizky Billar buat Lesti Kejora. Dan kita sebagai fans Leslar terus mendoakan, mudah-mudahan saja kehidupan mereka berdua ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Karena kita sebagai fans Leslar cuma bisa mendoakan mereka, mudah-mudahan saja pernikahan mereka menjadi pernikahan yang samawa ya. Begitupun dengan Abang Patih, kelihatannya semakin lancar saja ya. Dia berjalan atau dia sudah bisa manggil mama kepada Lesti. Dan ini sungguh luar biasa sekali ya, bagi Lesti dan juga bagi Papa Billar, itu suatu anugerah yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka sangat bahagia sekali dengan kehadiran Abang Fatih di tengah-tengah mereka. Dan mudah-mudahan saja kehadiran Abang Fatih bisa memperkuat dan memperkokoh jalinan kasih mereka yang selama ini sudah tumbuh di antara mereka bertiga. Nah sahabat Lesti Lovers, bagaimana menurutkan pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sahabat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Lesti Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.